Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mimiti ngarapkan program Layat Rawat Polere Bonu bakal datang anu dipitembegan di Kota Cirebon. Samala ngoning mieling poyan kesehatan nasional pemerintah Provinsi Jawa Barat jeung Dinas Kesehatan bakal mimiti nyorang program Zero Stunting dina tanggal 18 November. Sehat walafiat. Peringatan Hari Kesehatan Nasional. Minangka tarekah ngareureuh poean kesehatan nasional, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun upacara poean kesehatan nasional di buruan Gedung Sate Bandung poe Senin isuk-isuk. Dina eta upacara teh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil macakeun naskah pidato Menteri Kesehatan anu ngageuing masyarakat sanggan ngarojong program gerakan masyarakat hidup sehat atawa germas. Gubernur nembrakeun timimiti Parabo nu bakal datang, pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal ngalakonan inovasi program Layat Rawat anu dipitembean di Kota Cirebon. Eta program teh bakal ngarojong masyarakat menengah ka handap anu seseuteun lebah uubar ka puskesmas atawa rumah sakit ku cara ngeprikeun dokter kalawan langsung ka imah pasien. Provinsi Jawa Barat mulai hari Rabu besok kita akan berinovasi dengan program Layat Rawat. Kita akan mulai di Kota Cirebon, sehingga nanti seluruh Jawa Barat sama warga menengah bawah yang susah ke puskesmas, susah ke rumah sakit, nanti didatangi langsung oleh dokter-dokter yang diatur dan dikelola oleh pemerintah provinsi kerjasama dengan daerah-daerah. Mudah-mudahan program Layat Rawat ini menjadi inovasi waktu di Bandung sangat favorit, sangat diapresiasi, disukai rakyat, khususnya rakyat menengah bawah. Nah, ini akan kita bawa ke seluruh Jawa Barat. Insya Allah kualitas kesehatan di Jawa Barat akan meningkat pesat lah kira-kira. Lianti program Layat Rawat, pamarentah Provinsi Jawa Barat jeung Dinas Kesehatan ge bakal mitembean program Zero Stunting dina tanggal 18 November. Tukituna jero 5 tahun, stunting atau kurang gizi moal nerekap deui dina dunia kesehatan di sakuliah Jawa Barat. Samalah pamarentah Provinsi ge bakal nyorang inovasi cara naratas pangwangunan rumah sakit di kecamatan anu henteu kudu ngagunakeun APBD sarta ngokolakeun program bis puskesmas. Budi Hartati, Bandung TV.